السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. La nabiya wa la rasulah ba'dah. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, dimulai dari nikmat bernafas, nikmat melihat, nikmat mendengar. Dan nikmat-nikmat yang lainnya yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, karena berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang mereka memiliki alat pendengaran, memiliki telinga, akan tetapi mereka tidak bisa mendengarkan, tidak bisa mendengar suara-suara apapun. Maka dari itu, kita harus senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah seharusnya kita memperbanyak ya mengucapkan, memperbanyak membaca salawat untuk nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita mendapatkan syafaat dari nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku seluk beluk alam jin dan syaitan yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah menyampaikan kisah ataupun contoh dari terapi ruqyah yang dilakukan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, yang mana pada kesempatan sebelumnya Syekh pernah merukiah ya, seorang wanita ya, yang mana ketika dibacakan beberapa ayat saja dari Al-Quran, maka wanita tersebut pun menggigil, ya, seperti orang yang orang yang kedinginan. Ya. Maka ini bisa menjadi ya, salah satu tanda seseorang itu kemasukan jin ya, ataupun kemasukan kemasukan syaitan ataupun yang biasa disebut dengan kesurupan. Ya, ketika seseorang sedang menggigil, ya, ketika dibacakan ayat Al-Quran ataupun ketika dia mendengar ayat Al-Quran, dia tiba-tiba menggigil, ya, maka ini bisa menjadi tanda bahwasanya dia sedang kerasukan ya, ataupun sedang kesurupan. Maka ketika jin tersebut hadir, maka Syekh bertanya, Ya kepada orang yang kesurupan tersebut. Siapakah yang hadir bersama kami sekarang ini? Siapakah yang ada di dalam tubuh si wanita ini? Ya. Maka jin tersebut pun mengatakan, ya aku adalah Muhammad. Jadi jin ini adalah jin laki-laki ya, yang masuk ke dalam tubuh seorang seorang wanita maka kemudian syekh ya, mengatakan menyebutkan ya, mengapa kamu masuk ke tubuh wanita ini wahai Muhammad maka jin tersebut mengatakan ia jatuh menimpaku di kamar mandi ya, jadi ternyata wanita ini ketika masuk ke dalam kamar mandi ya dia terpleset dan jatuh dan ternyata ada jin yang tertimpa ketika wanita tersebut terjatuh tersebut maka kemudian Syekh mengatakan, tinggalkanlah dia. Keluarlah kamu dari tubuh wanita ini demi menaati Allah Subhanahu wa taala. tetapi kan, jin tersebut tidak mau keluar dan dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkannya. Aku tidak akan keluar dari tubuh si wanita ini. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, kalau begitu dengarkanlah ya apa yang aku baca. Ya, kemudian syekh ya membacakan beberapa ayat dari surah as saffat maka kemudian jin tersebut pun merasa kesakitan dan kemudian menangis kemudian dia mengatakan aku akan keluar ya. kemudian syekh pun mengatakan keluarlah kamu sekarang ya. namun ternyata Ternyata jin tersebut tidak langsung keluar. Ya, ketika disuruh keluar, dia tidak langsung, tidak langsung keluar. Ya mencari alasan, ya mencari sebab-sebab, eh, ya sehingga dia tidak mau keluar dari tubuh si wanita ini. Maka kemudian Syekh pun ya membacakan ayat-ayat yang lainnya, yaitu awal dari surah Al-Jin. Kemudian jin tersebut mengatakan, ya baiklah. Ya aku akan keluar ya, dari tubuh si wanita ini. Maka kemudian jin tersebut pun mengatakan, ya Assalamualaikum. Ya, dan kemudian seketika ia, itu pun dia keluar dari tubuh si wanita ini. Ya, ini adalah contoh yang pertama, ya, kisah yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Wahid. Abdussalam Bali. Ya. Dan ini adalah contoh rukiah yang dilakukan oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali. Ini adalah pengalaman dari Syekh Wahid Abdussalam Bali. Kemudian pengalaman yang kedua yang terjadi pada Syekh Wahid Abdussalam Bali, ya ini sama kasusnya hampir serupa, yaitu dia juga ya, merukiah ya seorang wanita yang mengeluhkan pada dirinya ada terasa sakit jadi ya, pada pada tubuhnya kemudian syekh pun membacakan padanya surah al-fatihah jadi syekh ini hanya membacakan surah al-fatihah saja kemudian tiba-tiba hadirlah jin yang mengganggunya jadi jin yang mengganggu selama ini yang menyebabkan si wanita ini e, sakit itu tiba-tiba hadir ya hanya dengan dibacakan surah Al-Fatihah saja. Maka kemudian Syekh ya men bertanya, siapakah namamu? Maka jin ini mengatakan namaku adalah Muhammad. lagi-lagi jin laki-laki yang masuk ke dalam tubuh si si wanita. Kemudian Syekh pun mengatakan, jika begitu kamu adalah seorang muslim. Berarti kamu adalah jin jin muslim ya dari namanya ya kita bisa mengetahui jin ini jin muslim ya ataukah jin jin kafir walaupun terkadang memang tidak bisa dipastikan ya bisa saja namanya adalah ahmad ataupun namanya adalah muhammad ya, ternyata dia adalah seorang yang seorang yang kafir bisa saja bisa saja seperti seperti itu ya tapi kemudian ketika ditanya berarti dengan nama ini ya kamu adalah seorang Muslim berarti kamu adalah jin jin muslim maka jin ini mengatakan ya benar ya aku adalah jin muslim maka kemudian syekh bertanya lagi adakah jin lain bersamamu dalam tubuh si wanita ini adakah jin lain yang merasuk ataupun yang mengganggu wanita ini maka jin itu mengatakan ada Aku bersama jin Nasrani yaitu jin Kristen ya namanya adalah Subahi Jadi nama jin yang dari Nasrani yang dari luar uh, agama Islam jin kafir ini adalah namanya adalah Subahi ya Syekh pun mengatakan hadirkanlah dia biarkan saya berbicara dengannya jadi datangkanlah dia suruh dia datang masuk ke dalam tubuh si wanita ini ya aku ingin berbicara dengan dengan dirinya maka kemudian jin yang bernama Muhammad tadi itu memanggilnya kemudian temannya itu pun datang jadi Subhi dipanggil oleh si si Muhammad dan kemudian dia pun mau mau datang maka kemudian Syekh pun bertanya Siapakah namamu? Maka jin tersebut pun mengatakan, ya, jin yang kedua, ya, tadi yang pertama adalah jinnya adalah bernama Muhammad dan kemudian jin yang kedua ini adalah bernama Subahi, ya, Dan ini sudah ya, biasa, ya, terkadang satu orang itu ada beberapa jin yang ada di dalam dalam tubuhnya, ya, ada yang sampai tiga, ya, ada yang terkadang mengaku sampai sampai ribuan ya kalau sudah sudah sampai ribuan seperti ini kita tidak mungkin memanggilnya ya satu persatu ya maka kita suruh hadirkan langsung ya misalnya ketuanya ataupun kepalanya ya hadirkan langsung ketuamu ataupun hadirkan langsung uh, atasanmu yang paling yang paling tertinggi ya, ini bisa kita praktekkan seperti yang dipraktekkan oleh ya Sheikh Wahid Abdussalam Abdussalam Bali ya kemudian Ya, setelah ditanya namanya, kemudian Syekh pun bertanya, kamu seorang Muslim? Ya kalau sebahi, ya biasa. Ini adalah nama seorang Muslim. Ya akan tapi ini di kalangan Jin berbeda. Ya, maka Jin tersebut pun mengatakan tidak. Ya, Saya beragama Nasrani. Jadi Jin tersebut ya, yang bernama Subehi ini beragama Nasrani. Ya beragama Kristen. Kemudian Syekh pun bertanya, berapakah usiamu? jin tersebut pun mengatakan, usiaku adalah 18 tahun. Jin tersebut yang masih berusia 18 tahun. Ya, kalau di kalangan jin, jin yang berusia 18 tahun ini berarti masih anak-anak. Ya, kalau di kalangan manusia, ya jin 18 tahun ini eh, kalau di kalangan manusia ya, kalau dia sudah 18 tahun usianya ini dia sudah beranjak dewasa akan tapi kalau di kalangan jin ini dia biasa masih anak-anak. Syekh pun mengatakan, ya, apakah kamu bekerja sama dengan penyihir? Apakah kamu bekerja sama dengan tukang sihir dengan dukun? Ya. Karena apa rata-rata ataupun kebanyakan para dukun ini bekerja sama dengan dengan jin. Ya, maka jin ini pun ditanya oleh syekh, apakah kamu bekerja sama dengan dengan tukang sihir yang ada di yang ada di kota ini ataupun yang ada di luar kota? Ya, maka nanti insya Allah ya kelanjutan dari kisahnya akan kita lanjutkan setelah beberapa jeda berikut ini. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka kemudian setelah ditanya oleh syekh ya apakah jin tersebut bekerja sama melakukan kerjasama dengan para tukang sihir ya, dengan para dukun-dukun ya, maka jin tersebut ya mengatakan ya, yaitu yang Subhi subahi tadi mengatakan jin subahi mengatakan ya saya bekerja sama dengan seorang penyihir wanita dari kota ini, yaitu salah satu kota yang ada di Mesir ya, yang ada disebutkan. Ya. Jadi Jin tersebut, ya Subhi tersebut, ya be ternyata bekerja sama dengan seorang tukang sihir, ya, seorang dukun yang ada di kota Mesir. Ya. Maka kemudian Syekh tersebut menjelaskan kepadanya tentang Islam, ya, tentang indahnya Islam, tentang kebaikan-kebaikan eh, yang ada dalam agama Islam, faedah-faedah yang akan dia dapatkan ketika dia masuk ke dalam agama-agama Islam. Ya. Jadi walaupun jin tersebut adalah jin kafir yang dia bekerja sama dengan tukang sihir, ya, ini bisa bisa kita dakwahi ya sebagaimana yang dilakukan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Akhirnya ya setelah dijelaskan berkaitan dengan Islam tentang agama Islam keindahan keindahan Islam, akhirnya dia pun masuk Islam. Jadi setelah dijelaskan ya indahnya Islam tentang Islam, maka kemudian jin ya subahi tersebut masuk ke dalam ke dalam agama Islam. Hmm. Maka kemudian Syekh ya mengatakan, "Apakah syahadatmu ini hanya sekedar ucapan lisan saja? Ya, ataukah murni dari dalam lubuk hatimu?" Ya, "Apakah syahadat yang engkau ucapkan ini hanya di lisan saja? Ya, tidak melalui dari hatimu yang paling yang paling dalam?" Ya. Maka kemudian jin tersebut pun mengatakan, ini ya syahadat yang kuucapkan ini betul-betul dari dalam dari dalam hatiku. Jadi memang betul-betul jin tersebut masuk ke dalam ke dalam agama Islam. Ya, karena banyak ya mungkin orang-orang ya kaum muslimin yang mereka syahadatnya ini hanya dalam lisannya saja. Keimanan mereka berada di di lisannya saja. Ya ketika ditanya, ya kamu Islam. Maka mereka akan menjawab, ya betul Islam. Akan tapi dari perbuatan-perbuatan mereka tidak mencerminkan ajaran-ajaran, ajaran-ajaran Islam. Ya. Padahal ya, iman ya, itu adalah diucapkan oleh lisan ya, dan dibenarkan oleh hati kita dan diamalkan, dilakukan, ya, dipraktekkan oleh anggota badan kita kalau dia hanya ya dari lisannya saja ya, inilah dia adalah keimanan dari orang-orang munafik ketika itu iman iman orang iman dari orang-orang munafik itu hanya sekedar di, di lisannya saja ya, mereka mengaku beriman kepada Allah ya akan tapi hati mereka tidak tidak membenarkan Makanya sangat kita sangat khawatir ya apabila keimanan kita ini hanya sebatas di di lisan saja ya sedangkan kita tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam, tidak melakukan ya perbuatan-perbuatan yang mencerminkan ajaran-ajaran Islam. Apa yang diperintahkan dalam Islam kita tidak tidak kerjakan. Ini yang kita khawatirkan adalah kita masuk ke dalam orang kategori imannya orang-orang munafik yang mana orang-orang munafik diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka yang paling bawah kalau orang kafir di atas dari orang orang munafik ya orang munafik berada di bawah lagi dari orang-orang orang-orang kafir nanti di ketika dimasukkan ke dalam ke dalam neraka ya na'udzubillah min kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya semoga ya iman yang kita ucapkan ini, yaitu betul-betul dari dalam hati kita dan bukan hanya sekedar dari dari lisan kita. Ya. Maka begitu yang dilakukan oleh yang ditanya oleh Syekh ya, Wahid abdul Salam bali kepada jin tersebut, imanmu ini betul-betul ya, dari lisanmu saja, ataukah memang dari lubuk hatimu yang paling yang paling dalam. Maka jin tersebut mengatakan ya bahasanya shahadatku ya, ataupun keimananku ini adalah betul-betul ya dari hatiku yang paling yang paling dalam. Maka kemudian ternyata ia pun terus menangis. Jadi jin tersebut pun menangis. Jadi jin ini juga bisa menangis, ya bisa tersentuh hatinya. Ya, ketika memang Uh, ada misalnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyentuh hati hati mereka. Dan kemudian dia pun berkata, dia aku benar-benar telah menyakiti banyak manusia. Jadi aku betul-betul ya, sudah banyak melakukan kezaliman kepada kepada manusia. Karena kalau dia jin yang dia bekerja sama dengan tukang sihir, ini dia akan melakukan apa yang diperintahkan, apa yang diminta oleh tukang tukang sihir tersebut. Ketika dia disuruh menyakiti si Fulan, dia akan menyakitinya. Ya, disuruh dia membunuh si Fulan, dia akan melakukannya. Jadi kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh jin-jin yang dia bekerja sama dengan tukang sihir ini sangat sangat banyak. Ya. Maka dia di sini eh, si eh, Subahi tadi betul-betul menyesal ya Aku sudah banyak sekali menyakiti menyakiti manusia. Sudah banyak sekali dosa-dosa yang aku lakukan. Ya. Maka kemudian Syekh pun mengatakan kepadanya, Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Ya. Bertobatlah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Benar-benarlah bertobat kamu dari dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Karena apa? Inna Ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat manusia. Walaupun banyak dosa yang kita lakukan, ketika kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita, bahkan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, ya ketika mereka belum masuk Islam dosa-dosa mereka ini sangat banyak sekali, ya ada yang sebelum masuk Islam dia mengubur bayinya hidup-hidup, ya mengubur anak perempuannya hidup-hidup, ada yang sebelum Islam mereka menyembah ya makanan ataupun berhala yang mereka buat sendiri, ya tapi ketika mereka masuk ke dalam Islam dosa-dosa ya, yang sebelumnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari nol lagi seperti itu. Dosa-dosanya ketika dia masuk ke dalam Islam, ya dosanya dimulai dari dari nol lagi. Ya, sedangkan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan ketika mereka belum masuk agama Islam, ketika mereka kafir, ini tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya setelah itu jin pun mengatakan ya jin Subhi tadi mengatakan jin yang masuk ke dalam e, wanita tadi mengatakan akan tetapi aku tidak tahu ya bagaimana tata cara berwudu ya dan bagaimana tata cara salat. Jadi jin ini dia mau berwudu ya dan mau mengerjakan mengerjakan salat. Ya, maka kemudian Syekh pun mengatakan Ya, apakah kamu mengenal ya jin muslim? Jin-jin yang lain yang dia beragama Islam, yang dia beragama muslim. Ya, maka jin tersebut mengatakan yang ku kenal hanya jin Nasrani dan gereja. Ya, biasa ya, terkadang manusia juga seperti itu. Ya orang-orang yang um, dia baru masuk Islam Ya terkadang kawan-kawannya yang dari e, agama Islam ini sangat sedikit ataupun bahkan tidak ada temannya yang dari orang-orang e, Muslim tidak ada yang dari orang-orang Islam nah, dan dia hanya mengetahui gereja saja. Kemudian Syekh pun mengatakan kamu bisa datang ke masjid kami ini lalu sholat bersama kami jadi kamu bisa datang ya ke masjid kami ini ke masjid kaum muslimin untuk belajar salat mengikuti mereka bagaimana mereka mengerjakan mengerjakan salat mengikuti mereka bagaimana mereka ber, berwudhu dan kamu bisa berkenalan dengan saudaramu dari kalangan jin yang mukmin untuk belajar dari mereka perkara agama jadi kamu juga bisa ya, berkenalan dengan jin-jin muslim yang ada di masjid ini ataupun di masjid-masjid kaum muslimin. Ya. Dan kamu juga bisa belajar agama dari mereka. Ya. Maka ia pun menyambut baik ide tersebut. Dia pun jin tersebut menerima ide yang disampaikan, yang diberikan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali tersebut. Kemudian ya Syekh bertanya kepadanya sambil membujuk ya Apakah kamu masih tetap akan bekerja sama dengan penyihir wanita itu? Jadi Syekh bertanya, apakah kamu masih ingin, masih mau ya melakukan kerjasama dengan penyihir tersebut? Ya, maka kemudian Jin tersebut mengatakan tidak, ya, karena Islam telah mengharamkan sihir. Ya, karena Islam mengharamkan sihir. Ya, sihir dalam Islam ini sangat sangat dilarang dan pelakunya ini adalah termasuk ya dalam kategori kekufuran yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke dalam ke dalam neraka karena tukang-tukang sihir yang mereka bekerjasama dengan sihir ya ini mereka tentunya akan melakukan kesyirikan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha la yaghfiru Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia pun berjanji ya atas nama Allah ya kemudian dia pergi dan ya kita mendoakan juga ya ke, uh, kepada cinta tadi ya subahi Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikannya jin yang istiqomah di atas agama Islam ini. Ya, maka kemudian ya setelah jin tersebut keluar dan dia masuk ke dalam Islam, kemudian keluar dari tubuh si wanita ini. Ya, kemudian Muhammad, e, jin Muhammad tadi yaitu jin yang pertama itu datang kembali. Kemudian Syekh pun bertanya, ya, apakah kamu mendengar apa yang terjadi tadi? Maka jin Muhammad tadi mengatakan iya, ya, maka kemudian Syekh mengatakan bagaimana perasaanmu? Ya maka jin tersebut mengatakan sangat senang, sebab dia sudah masuk Islam. Jadi walaupun dia adalah masuk jin yang zalim, ya kalau ada saudaranya yang mau masuk ke dalam Islam ataupun ada temannya yang mau masuk ke dalam Islam, dia sangat sangat senang. Walaupun dia terkadang tidak mengamalkan ajaran Islam tidak melaksanakan ajaran Islam akan tapi dia akan senang ketika ada orang lain yang masuk ke dalam ke dalam Islam. Jadi seperti itulah ya seorang seorang muslim. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kisah ini akan kita lanjutkan kembali ya setelah beberapa jeda berikut ini. kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itulah seharusnya seorang muslim ketika ada orang lain yang masuk ke dalam agama Islam dia akan senang kalau ada seorang muslim yang dia tidak senang ketika ada orang yang masuk ke dalam Islam maka dipertanyakan keislamannya. apakah dia termasuk orang yang munafik ya ataukah dia adalah termasuk orang yang orang yang kafir? Bagaimana mungkin? Ya. Ada orang yang di luar Islam masuk ke dalam agama Islam dan dia tidak senang. Bahkan dia mencari celah ya bahwasanya ini dia keislamannya tidak betul. Dia masuk Islam karena dibayar dan lain sebagainya. Nauzubillah Kalau ada seorang muslim yang mengatakan seperti ini, ya maka jauhilah dia jangan diambil ucapannya karena ini sangat sangat berbahaya. Ya, ada orang di luar Islam masuk ke dalam Islam, dia tidak senang. Dia malah membenci. Ya. Ini perlu dipertanyakan keislamannya. Betul tidak dia itu Islam atau jangan-jangan dia sudah sudah kafir. Ya. Jadi sepertilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun bahkan dia kalau dia seorang pendosa sekalipun, seorang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, ketika ada saudaranya ataupun ketika ada orang lain yang masuk ke dalam Islam, dia akan bangga. Dia akan senang ketika ada orang lain yang mau memeluk agama Islam, padahal dia tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Dia tidak melaksanakan ibadah sholat, tapi senang dia ketika ada. Orang lain masuk ke dalam ke dalam agama Islam, maka seharusnya seperti itu. Ini bukan, tidak? Ya, dia malah membenci. Ya, bahkan di kompor-kompor ya -kompor, ah, ngapain kamu masuk ke dalam agama Islam? Agama Islam ini sulit, susah. Setiap pagi setengah enam harus bangun. Kalau diajar Nasrani kan tidak ada seperti itu. ya. Bukan malah diberi motivasi kepada orang yang mau masuk ke dalam agama Islam. Ya malah dia halang-halangi jangan masuk agama Islam agama Islam ini sulit banyak sekali larangan-larangannya tidak boleh makan ini tidak boleh makan ini tidak boleh melakukan ini tidak boleh melakukan itu harus melakukan ini harus melakukan ini ya. jangan lagi kita kompor-kompori agar orang tidak mau masuk ke dalam agama agama Islam seharusnya kita malah memotivasi orang-orang yang mau masuk ke dalam agama Islam kita puji orang yang mau masuk ke dalam agama Islam. Kita beri kita sampaikan keutamaan-keutamaan orang yang mau masuk ke dalam agama agama Islam. Bukan malah kita benci, bukan malah kita kompor-kompori dia agar dia tidak masuk ke dalam agama agama Islam. Jadi seperti itulah yang dilakukan oleh Jin ya Muhammad. Dia senang ketika ada temannya, teman dekatnya itu masuk ke dalam ke dalam agama Islam. Kemudian dia berjanji atas nama Allah Subhanahu wa taala ya lalu keluar lalu dia pun keluar ya dari tubuh si wanita tersebut ya jadi setelah dia melihat temannya mau masuk agama Islam ya maka kemudian ya si Muhammad ini juga dia mau ya keluar dari tubuh si wanita ini jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya inilah Contoh ya, rukiah yang dilakukan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ya, kepada ya, seorang wanita yang dia dimasuki oleh jin, yang mana jin yang ada dalam tubuhnya ini ada, ada dua. Yang satu adalah seorang yang uh, Muslim, jin yang Muslim, sedangkan yang kedua adalah jin yang jin yang kafir, ya, dan ini ya, jin yang kafir ini ternyata dia bekerja sama dengan tukang sihir yang ada di kota Mesir dan kemudian didakwahi oleh Allah Subhanahu uh, didakwahi oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali dan kemudian rupanya jin kafir tersebut yang mau menerima ajaran ajaran Islam ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kita lanjutkan kembali ya kisah rukiah yang ketiga ya pengalaman yang ketiga yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali ya di sini beliau menyampaikan mengatakan, saya mengatakan saya pernah didatangi seorang remaja putri yang mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Jadi yang datang lagi-lagi adalah seorang seorang perempuan, ya. yang datang e, untuk dirukyah ini rata-rata kebanyakan adalah seorang perempuan. Setelah didiagnosa, setelah diperiksa, setelah ditanya-tanya, ya, saya meyakini dia kerasukan saya pun membacakan padanya ayat-ayat ruqyah. Jadi ketika setelah ditanya-tanya oh, rupanya ini adalah eh, disebabkan oleh eh, gangguan jin. Jadi sakitnya ini adalah disebabkan oleh gangguan jin, bukan karena penyakit-penyakit medis, ya. Kalau dia memang eh, seorang perukiah yang eh, sudah terbiasa meruqyah, sudah banyak meruqyah, dia akan tahu dari eh, bisa dari keluhan-keluhan yang disampaikan, ya misalnya aku sudah E, berobat e, berobat ke medis ya akan tapi ketika diperiksa ke medis ya tidak ada e, penyakit apa-apa tapi perutku terasa sakit ini ada kemungkinan ini adalah karena gangguan gangguan jin maka seperti itu yang dilakukan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ya kemudian dia beliau pun membacakan ayat-ayat rukiah kepadanya maka tiba-tiba ia merasakan ya hastanya mati rasa Ya, bagian hastanya itu terasa mati, ya tidak bisa di, tidak bisa digerakkan seperti itu. Lalu saya ajari beberapa cara untuk membentengi diri. Kemudian Syekh Wahid mengajarkan kepadanya cara untuk membentengi diri dari gangguan-gangguan jin ataupun gangguan-gangguan syaitan ya yang sebagaimana telah kita bahas pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan ruqyah. Rukyah mandiri ya ataupun benteng-benteng perlindungan ber, e, ke, e, bagi orang yang sedang kerasukan kerasukan jin dan menyuruhnya datang kembali menemui saya menemui Syekh Wahid Abdussalam Salam Bali dua minggu kemudian jadi dua minggu yang mendatang datang lagi ya untuk kita e, rukyah lagi jadi diberi waktu tenggang waktu setelah kita rukyah sudah sepertinya sudah aman kemudian kita diajari ya bagaimana cara melakukan rukiah mandiri ya kemudian kita pantau terus ya selama dua minggu bagaimana keadaannya kalau memang tidak ada perubahan balik lagi datang datang ke sini kemudian dua minggu kemudian dia pun datang menemuiku dan mengabarkan ya bahwa dia telah mengamalkan cara-cara yang saya ajarkan itu lalu ya saya membacakan ayat, ayat rukiah kepadanya jadi setelah dia mengatakan aku sudah mengamalkan apa yang engkau perintahkan, yang engkau suruh, ya sudah aku lakukan, maka kemudian Syekh ya merukiahnya kembali, ya membacakan ayat-ayat rukiah lagi kepadanya. Maka tak berapa lama kemudian, ya jin wanita rupanya hadir ke dalam ke dalam tubuhnya. Ya, ternyata ketika rukiah ketika dibacakan ayat-ayat rukiah, ya ada jin yang hadir ke dalam ke dalam tubuhnya, ya jin tersebut adalah bernama Zainab Abdul Maujud ya Zainab Abdul Maujud ya telah yang hadir ke dalam tubuh si wanita tersebut maka kemudian syekh pun bertanya ini yang sering dilakukan oleh syekh yaitu bertanya kepada jin tersebut ya apa agamamu ya apa agamamu kemudian jin tersebut pun ber, uh, mengatakan agamaku adalah Islam Kemudian Syekh memberikan mendakwahi kepadanya. Ya, bertanya kepadanya lagi. Apakah Al-Qur'an memberikan pengaruh pada jin muslim? Ya. Apakah Al-Qur'an memberikan e, rasa sakit kepada jin muslim ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an? Ya. padahal karena apa? Karena kebanyakan ataupun seharusnya seorang muslim itu membaca Al-Qur'an. Apakah ada efeknya ketika Al-Qur'an ini dibacakan kepada jin-jin muslim? Padahal jin muslim ini selalu membaca Al-Quran, ya. maka jin tersebut pun mengatakan, iya, ya. ada reaksi yang kami rasakan ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, walaupun dia sering membaca Al-Quran, walaupun dia suka membaca Al-Quran, ya. ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia ini akan ada reaksi tersendiri. Kemudian Syekh pun bertanya lagi surah apa yang sangat berpengaruh terhadap jin surah apa yang dapat menyakiti jin maka jin tersebut mengatakan surah-surah yang anda perintahkan kepada wanita ini untuk dibaca surah-surah yang engkau suruh wanita ini sebelumnya membaca surah-surah ini itu sangat menyakitiku Surah-surah apa yang diperintahkan oleh Syekh untuk membacanya? Yaitu yang pertama adalah surah Yasin. Jadi surah Yasin, kemudian surah Ad-Dukhon, kemudian surah As-Sofat, dan surah al -Jin. Ya. Jadi empat surah ini yang sering dibaca oleh wanita ini itu memberikan efek tersendiri kepada jin tersebut. Ya. Jin tersebut merasakan sangat sakit sekali ketika dibacakan empat surah ini termasuk juga surah al-baqarah ya, maka jin tersebut men menjawab iya jadi ketika ada orang yang membacakan surah al-baqarah ya, sedangkan kami ya berada di alam yang lain yaitu bukan di alam jin ya, maka kami akan merasakan ke kesakitan ya. kemudian dia mengatakan surah itu berpengaruh terhadap jin ya, bahkan bisa membakarnya bahkan ya Surah Al-Baqarah ternyata memiliki reaksi efek yang sangat luar biasa sekali ketika di, dibacakan kepada orang yang kesurupan. Ya, bahkan bisa sampai membakar jin tersebut. Hmm. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka jangan pernah kita meninggalkan atau jangan pernah kita tidak membaca surah Al-Baqarah. Minimal ya ayat kursi yang kita yang kita baca Ya, ayat kursi ini berada dalam surah Al Baqarah. Kita baca berulang-ulang karena ini memiliki reaksi tersendiri ya untuk mereka bangsa jin yang misalnya mereka berada di di rumah kita dan ini Allah merupakan janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya ya, sesungguhnya ya, syaitan itu akan lari. Dari rumah-rumah yang dia dibacakan surah al-baqarah di dalamnya. Jadi ketika ada rumah di situ dibacakan surah al-baqarah, setan akan akan lari. Bisa saja sebab larinya ini karena kebakaran, karena kepanasan, karena terasa sakit dan lain dan lain sebagainya. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, ya apa yang kamu lakukan terhadap wanita ini? Ya setelah dia pergi ke rumahnya untuk pertama kalinya yaitu dua minggu dua minggu yang lalu ya setelah diajarkan kepada Syekh tersebut ya kemudian dia pulang apa yang dilakukan oleh wanita ini ya. setelah itu wanita itu eh, setelah wanita itu mengamalkan apa yang diajarkan padanya ya aku merasa sangat eh, teramat lelah ya sangat lemah sekali itu buku ketika dia melakukan apa yang engkau ajarkan kepada kepada dirinya karena dia membaca Al-Quran dan hal itu membuatku merasa kesakitan. Hal itu membuat diriku ini merasa sangat sakit ketika dia membacakan ayat tersebut. Makanya bagi orang-orang yang melakukan terapi ruqyah mandiri, ya melakukan ruqyah sendiri, ketika membacakan ayat-ayat ruqyah, ketika membacakan surah-surah yang berkaitan dengan ruqyah, dan ada dalam tubuhnya terasa sangat sakit, maka lanjutkanlah kembali bacaan bacaan rukyah tersebut. Ya. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya dan insya Allah ya pembahasan ataupun kisah yang berkaitan dengan e, orang yang rukyah tersebut, jin yang merasa kesakitan ketika dibacakan ayat-ayat rukyah dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasannya ini adalah di episode-episode selanjutnya. Semoga kisah yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi diri kita semuanya ya dari gangguan-gangguan jin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.